bukan di Bero, masih ulang syak dari di Maya, masih mater. Oh, bola lunak gagal dilakukan penetrasi saudara. Angka melaju sekarang. Perhatikan kembali. Ini saya sudah lakukan. Mareta nampaknya drive. Marah sekali, masih mampu di respect. Tak dia. Langsung shooting bola tadi diarahkan di sudut kosong saudara. 2-0 sementara. Kita nantikan sepsiakukan oleh Maya. Masih mentrel libero, masih drill saudara. Drap ke belakang, saat dia ada di sana. Tukang gedor. Saat dia kali ini gagal di respect. Tidak ada blocker yang mencoba menghalangi. Sep kembali. Masih mentrel. Bola strike Luna. Down. Juga tidak mampu saudara. Kita nantikan saja kali ini softballnya. Ambil anjang-anjang. Ya. Kali ini. Bola melunting tajam. Sehingga gagal dilakukan penetrasi tadi. Kembali shotnya. Loh. 5 kali beruntun lewat shot saudara. Yang kita kenal dengan edge. Ya, sementara mencoba dibangun Anita. Loh. Tukang gedor atau bomber mahal saudara. Anita kali ini bolanya jatuh di luar baseline. Kita kembali ke operator. Oke saudara, kita nantikan sekali sudah kembangkan. Masih mampir saat Anita. Masih dijaga saudara, kembali Anita shooting. Mencoba drill kembali. Coba dua step. Terlalu rendah nampaknya serangan balik yang mencoba dibangun tadi oleh ya Imel, namun gagal. Sementara sep dari Adi. Masih sep, masih berada Luna. Gerak tipu yang dilakukan dengan overtake orang kedua yang membobol Sakdia saudara, sehingga sulit untuk dilakukan block atau double cover tadi. Kembali sepu, masih mampu dirilis, masih lewat bola stream. Oh, keluar kali ini. Permainan netting yang dikembangkan, bola jatuh di luar baseline. Angka bergerak, kita nantikan saudara. Sementara Mareta sudah kembangkan libero, passing bulat, kembali bola. Oh, kali ini Vivin saudara yang menggedor lewat pertahanan di rusuk sebelah kiri tadi. Inilah saudara Sakdia, salah satu bomber dari Jombang Putri ini. Namun ini set sebolnya jatuh meninggalkan baseline. 3-9 saudara. Yang satu ini adalah Anita, pemain transfer mahal ini saudara. Sudah lakukan pendek saja. Cepret. Redrop respect gagal. Anita. Poin menjadi 10-3. Kali ini bola mencoba akan dikembangkan oleh Luna. So, masih mantersep. Bola tanggung. Mantap lagi. Drop honey. Masih mantersep. Bulan masih sasa. Oh. Masih reading saudara. Datang tekanan. Spike. Loh, diarahkan tinggi saudara. Tidak ditancapkan tadi lebih ke bawah, namun melambung. Bola jatuh di luar bidang permainan. Luna masih mampu diintercept. Spike
mental. Bagus. Apa yang terjadi, saudara? Nampaknya lebih dulu ada kali ini kesalahan dilakukan. Poin. Kita nantikan saja, saudara. Ambil ancang-ancang. Bola kan sudah kembangkan oleh yaitu Sasa. Strike. Oh, kurang manis passingnya. Angka sekarang bergerak kembali. Masih position scoring board 5-11. Ini Shatsov. Coba akan kembangkan rupanya bola oleh Hanif. Bola datar sekali. Shot jauh. Oh, melebar, saudara. Sayang, seribu sayang tadi. Blocker menurunkan handnya. Maunya terjadi teks, namun blocker lebih dulu menurunkan handnya, saudara. Sok kembali tuh, bunuh diri, saudara. Maka poin kembali bergerak 12-6. Kita nantikan saja sub dari Vivin. Ada jam anlit pas drive, coba spike. Wow. Satu spek tajam yang dilesakkan rupanya kali ini oleh pemain Putri Raja Wali, saudara. Gagal di respek 7-12. Sob sudah dilakukan. Bola dragkan sana ada. Barista. Loh. Orang kedua gagal merilis bola cepat tadi. Sehingga poin untuk side spot 13-7. Saudara, sudah dikembangkan oleh Luna. Ada Kalmareta. Dragon. Masih mampu, saudara. Baik. Oh, dibalas kembali. Dari sudut sempit oleh Sakdia, saudara. Lolos, tidak ada blocker yang mengacau di sana. Dengan mudah bola mampu on. Passing lagi. Oh, kali ini berhasil drive dari Hanin. Ada text ball rupanya. Poin menjadi 8-14. Balik kita nantikan sub kali ini ya dari Sasa rupanya. Cannonball Sasa datar sekali. Bola dari Luna. Oh, passing kurang manis. 9-14, saudara. Rupanya time out dari official side spot yaitu Abad Tolib. Kami kembali lagi ke operator. Baik, saudara, kembali kita on air. Nampaknya ini sensep coba akan dikembangkan oleh salah satu rider dari Putri Raja Wali. Datar sekali. Sadia. Satu serangan cepat dengan jet spike, saudara. Kembali lubang, tidak ada middle block di sana. Poin. Kita nantikan sekali coba dilakukan. Masih menersep. Rossi Maraita. Spike. Anita, saudara. Bomber yang dimiliki Putri Raja Wali dari Blitar ini. Salah satu ya, the bionic woman ini, saudara. So, sudah berikan bulan. Ouch, masih mampu kali ini. Wow, bola langsung tadi drive dengan cepat oleh Luna, saudara. Angka bergerak 16-10. Bulan, kita nantikan, saudara. So, datar sekali. Masih bola drive. Spike. Masih mampu dibobol, saudara. Kedati pun ada 3 blocker. Betul-betul menjadi bomber maut kali ini Anita. Ya, perlu diketahui sebagaimana kami dapatkan bahwa Anita adalah salah satu bomber yang dimiliki oleh tim dari Jawa Timur ini, saudara. Kita nantikan saja. Sementara scoring board cukup jauh, 17-11. Sadia masih menyerang cross. Flying kali ini ambil cross lagi. Jepret Anin. Masih Madelis. Di sana ada Sasa. Bagus. Bola diarahkan di kornel belakang. Sudut kosong, saudara. Poin 18-11.
Kita nantikan saja kali ini saat sebol. Jab sudah kukat oleh Sakdia. Masih penetrasi. Kembali sudah masih mampu di respect. Kurang manis. Bola kedua yang diberikan ke Sasa kali ini terlalu melebar, saudara. Angka 12-18. Kita nantikan Anita. Bunuh diri pemain transfer mahal ini, saudara. 19-12. Luna kali ini ambil ancang-ancang, sudah berikan pasir bola drive, pendek bola, mencoba drive, ada sana Sasa. Maidel yang satu ini lagi-lagi lolos, saudara, dengan posisi yang tidak diprediksi sebelumnya bahwa Sasa punya kemampuan melakukan runway. Kita nantikan saja Anita cross, bola flat, masih jet, Sasa kembali. Nampaknya mampu mengacak-acak bola atau meraup bola dengan mudah Sasa, saudara. 21-12, time out dari official Raja Wali, Bung Subroto, saudara. Kami kembali lagi ke operator. Oke, saudara. Kembali kita on air. Luna. Oh, terlalu deras. Oh, on, saudara. Angka menjadi 22-12. Kita latihan kembali. Luna datar sekali. Ambil drive sebelah kanan. Shooting bola. Masih tersep. Terlalu ke dalam. Bola yang mencoba dikirim ke sudut sebelah ya timur tadi memang tanggung, saudara. 13-22. Kita nantikan sudah kukan. Masih mendrive. Aiku. Satu sambaran lewat overtake yang manis tadi. Nampaknya rider nomor 10 dari saya spot email, saudara, lagi-lagi menjadi ya mentor a woman target point. Kita nantikan pemain nomor 3 masuk, Kirani. Ya, sok. Oh, jauh meninggalkan baseline. 14-23. Masih cukup aman, saudara. Scoring board kali ini menjauh. Namun masih ada waktu bagi Raja Wali untuk reval. Datar sekali shotnya. Masih mulai belakang. Drive masih mengambil bola dari belakang, saudara. Kurang manis, pendek saja kali ini. Oh, intercept langsung, bola didorong ke belakang. Ternyata jatuh di luar baseline. Kita nantikan kali ini poin 15-23. Sob, lu bunuh diri, saudara. Match point 24-15. Bola nampaknya kembali akan coba dilakukan email. Ini sensep ini. Mounting tajam. Ambil cross. Fight. Rider nomor 12. Dari Putri Raja Wali, saudara, Sasa. Mengantar poin. Kita nantikan Sasa, saudara. Ya, yang mempunyai permainan opposite dengan manis ini. Sementara serangan mencoba dibangun. Anita kembali, saudara. Kali ini tentunya harus diimbangi oleh pemain-pemain dari Putri Raja Wali. Sayang sekali bila tidak dimanfaatkan bomber maut Anita, pemain Jawa Timuran ini, saudara. Spike, balas ini. Hampir wajahnya mirip, saudara, Sakdia Anita ini. Namun sementara dari Sakdia, pasukan saya sebut kali ini leading 2-0.